Oseng daging cabai hijau. Assalamualaikum. Hai. Pada video kali ini saya akan memasak oseng daging cabai hijau. Lanjut, kita tumis bumbu yang sudah diiris. Ada bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai rawit. Kemudian kita tumis sampai layu dan harum. Lanjut, masukkan daging sebelumnya sudah saya presto sampai lunak. Kemudian saya potong-potong. Lanjut, masukkan air secukupnya. Kemudian masukkan bumbu, kecap, dan koreksi dulu rasanya. Terakhir, masukkan tomat yang sudah dipotong. Dan ini hasilnya sudah mateng, simple, satset, dijamin rasanya mantap. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.